الحمد لله القائل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقاعد دعاة المجاهدين وجاهد بالله حق جهاده حتى يأتي الله بأمره وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سلام جماعة الإخوة الله بغيه بالتقوى kepada الله سبحانه. Perkara yang sangat besar dalam hidup seorang muslim adalah memburu, mencapai dan mengusahakan diri agar sampai ke tingkat takwa kepada Allah. Tetapi untuk mencapai tingkat itu tidak hanya boleh menggunakan amalan-amalan ruhiyah semata-mata. Tidak memadai dengan hanya berzikir kepada Allah melakukan salat malam. Tetapi mesti menggunakan untuk mencapai darjat takwa kepada Allah. Pertama adalah usul ruhiyah yang kita sering ajak untuk berzikir dan memuji Allah serta berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini usul yang tidak boleh dilepas pandangkan oleh kita. Tetapi ada usul yang kurang dibicarakan oleh kita, yaitu untuk mencapai darjat takwa kepada Allah. Usul yang juga harus diberikan perhatian adalah usul jasmaniyah, tubuh anggota yang digunakan untuk mencapai darjat bertakwa dan beriman kepada Allah. Dan satu lagi usul yang kita sedang waspada kita adalah usul akliyah, menggunakan akal untuk mencapai takwa bagi Allah. Ketika kita fungsi ini harus lari dan harus berjalan serentak. Sebab apabila hanyalah mulut sahaja yang dibicarakan untuk mencapai darjat takwa, percayalah takwa itu akan seret tidak benar-benar takwa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia orang yang beragama, menjaga agamanya dan dia hebat dari segi akhlak dan sopan. Tetapi manusia tidak respek kepadanya kerana dia tidak memiliki fikiran yang baru membawa perubahan takwa berdasarkan akhlak yang sangat di atas muka bumi akibat
Macam mana kalau kau berzina dengan adikmu dan buahmu? Tidakkah kau malu?
sesuatu yang lain. Ikhlas Nabi ini yang sudah hilang dari pada kita. Walaupun kita pakai lupa kata Nabi, sebab semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah tak bertanya kepada kita, wahai Tuhan, tolong saya. Saya pun tidak pernah kaji dan belajar dan saya tak tahu. Kita sampai ke pada kita, kita berharap. Tuhan Allah, orang kita ini, lalu buat teman-teman diharap. Jangan wahai Tuhan, lagi. Jangan boleh tetap wahai sahabat. Berzina itu memang sudah. Tapi maukah kalau itu terjadi pada adikmu? Mestai kau pun akan benci. Macam mana kau buat kau lah. Fikir-fikirkan. Nabi ini pun asli berpikir. Dan pada mustahak. Nabi itu cari jalan untuk keluarkan dia daripada kesalahan itu. Ada orang mencium seorang wanita di zaman Nabi. Zaman Nabi masih hidup. Berjalan-jalan dia tiba-tiba di mereka harus menampak satu perempuan. Dia pergi cium perempuan. Datang perempuan Nabi. Ya Rasulullah, aku berdosa. Aku dicium satu perempuan tadi. Maka Nabi tak kata berdosa, apa kata Tuhan jadi apa? Ikhlas Nabi. Nabi tunggu di dekat ayat Al-Quran itu. Nabi memikirkan macam mana nak jawab. Sampai ayat Tuhan turun. Innal hasanah yudhibul sayyi'ah. Perbuatan baik pasti menghapuskan perbuatan jahat. Wahai sahabat, hamba silap di cukup kuat. Buatlah baik-baiklah. Kalau berbalik buat baik-baiklah. Nisai ini akan buat baik-baiklah. Amalan soleh baiklah. Kejahatan akan terpadam. Dan Allah akan membimbing kamu untuk menjadi orang baik. Ikhlas jaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya sebagai kecil daripada apa yang kita bicarakan. Tetapi saya ingat untuk kita kembali semula. Makin kita berlembut mengambil hikmah. Sebab tu dalam ayat yang bukan hikmah saya baca tadi, yuhtil hikmah, yuhtil hikmah kami yasha wa ma yuhtil hikmah takut bagul ia khabar kathira. Diberikan hikmah kepada siapa yang Allah berhendaki, dan siapa yang ada hikmah maka diberikan kepada dia dengan kebaikan yang banyak. Tetapi malam hikmah ini hanya boleh diambil wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang sentiasa mau berfikir, berfikir dan berfikir. Sebab tuhai saudara kaum muslimin dan hadirin, sebelum tahun 2014 kita dah tak mendengar kelemahan Islam, kita tak dengar kekuatan Islam, kita dah tak mendengar perkara-perkara negatif pasal keislaman, kita tak dengar perkara-perkara positif pasal Islam, kita tak dengar sinar baru untuk Islam, kita dah tak dengar Islam berkebelakang, kita tak dengar menghadapi cabaran dan duduk di depan kerana kerajinan umat Islam kuat dengan umat Islam dan mau membela Islam dan mau mencipta sesuatu. Marilah kita jadikan tahun 2014 ini tahun untuk Islam keluar daripada kegelisahan. Kita sangat ditakuti oleh musuh, tetapi hari ini musuh tahu kita sedang buat apa. Macam mana musuh tahu? Sedangkan kita tidak tahu kita kuatkan. Musuh tahu kalau musuh ada pada kita mengukur kekuatan suatu bangsa, suatu agama dan suatu tamadun. Musuh tahu untuk Islam sudah lemah. Pertama ini akhirnya untuk Islam tidak menguasai ekonomi mereka lemah. Musuh tahu untuk Islam sudah lemah karena fizikal untuk Islam tidak sekuat fizikal tahu yang bukan Islam. Orang Islam tahu yang menakutkan kita. Hari ini tuan-tuan, pergi kemana-mana yang memusnahkan. Kalau kita dan orang Islam adalah sahabat-sahabat kita dari mana Bangladesh. Tunggulah satu masa yang itu. Apabila orang Islam malas mencipta sesuatu, malas memusnah sesuatu, bangsa Bangladesh akan menjadi bangsa pemimpin. Dan kita tidak salahkan mereka. Kita ucap bangga pada mereka karena kerajinan mereka. Tetapi apabila orang Islam mula tidak mau mencipta sesuatu,
kita boleh keluar dari malam ini. Ekonomi boleh kita kuasai. Jasmani kita boleh hebat. Kita boleh berpikir pemahaman kita rapi dan berdiri oleh mencinta sesuatu. Pasti itu, bangunlah kaum barat dan kaum muslim sama menyadari umat Islam sedang bangkit dari malam negara yang panjang. Jadikan tahun 2014 untuk keluar dari malam negara yang panjang. Karena kita bukan kelompok sumah, kita kelompok ahliah yang Allah berikan banyak bantuan. Mudah-mudahan ucapan ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan bangkit kita jadi kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil kekuatan Islam di mana saja untuk kita kuatkan dengan kekuatan yang sebenar. Simbol Allah, lawan asal dari Allah di semua. Sudahkan Allah, siapa lebih baik daripada sudahkan Allah. Jom hidup dengan agama dan kuatkan usaha, kuatkan ekonomi, bangunkan. Jangan mengeluh semata-mata. Boleh mengeluh, tapi sekadar kadar. Yo, ekonomi memang sesak. Harga barang telah naik. Yo, kita boleh mengeluh. Tetapi jika Allah dah ingin mengeluh, buatlah sesuatu untuk keluar dari benda-benda ini. Dan kita tahu, ini akan berjaya dengan kesenangan perseorangan. Bisa dilakukan secara jamaah. Mahukan jamaah. Kuatkan jamaah. Dan marilah kita keluarkan kelemahan-kelemahan itu berdasarkan kekuatan jamaah. Aku berkata, di walaupun di kumpulan, 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 di